Sukma Tirta Jaya. Jaya, 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 Jaya. Pina nih. Bunda. Harapannya dari resesnya Bu Enda ini apa nih? Kalau saya nih sebagai guru PAUD Cendrawasih B, minta perbaikan gedung PAUD, terutama sekarang catnya kan banyak yang molor top itu. Itu sama atap halaman, Pak. Jadi kalau hujan itu kita anak-anak itu pada nggak baris kalau pagi itu, jadi langsung masuk kelas gitu. Dan sama itu sama, mungkin kalau dananya banyak bisa ditambah ruang kelas. Bisa menerima murid lebih banyak kan lebih baik. Soalnya murid-murid kami yang sekitar daerah sini yang dari kontrakan cetakan, dari rumah menengah ya itu kami subsidi silang. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang mampu untuk saling membantu ya. Iya, yang nyawanya tadi asuransinya masih disilang lagi. Nyawanya asuransinya apa tadi? Ibu, ibu Pak RW pesan. Satu lagi Pak, posyandu Cendrawasih B. Kami kan tiap bulan alat untuk cek gula darah, apa kolesterol itu kan berbayar. Yang mungkin bisa dikasih bantuan biar kami bisa menggratiskan untuk warga sekitar Pak, untuk warga yang kurang mampu. Kebanyakan tidak ngetes itu gula darah, kolesterol itu karena kurang uangnya itu ya. Jadi tidak terdeteksi. Yang marawis apa tadi? Aspirasi apa tadi? Marawis apa? Apa nih? Aspirasi yang dari tim apa Nurul Rahma mohon bantuan untuk perlengkapan marawis. Kalau bisa sound system. Marawis sama sound system. Apa loro-loro nih? Loro-loro nih. Oh iya siap. Ya. Siap. Satu lagi Pak minta seragam buat kader PKK. Seragam cuma ini soalnya. Oh. Ada lagi. Warna biru. Saya takut. Saya agak takut. Maaf. Kok ada seragam begitu? Seragam itu. Mohon maaf. Makanya langsung bicara kupuraya kasih. Nama siapa? Yayat Hidayat, RW 05. RW 5, Kelurahan Tirta Jaya. Ya. Pare, tanggapnya dengan resesnya Bu Endah ini? Tanggapan saya mengenai reses Bu Endah ini, alhamdulillah mudah-mudahan membawa kemajuan di RW saya dan juga yang kita harapkan aspirasinya untuk lingkungan saya. Karena seperti biasa, namanya, sesi terakhir adalah foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu silakan untuk maju ke depan. Nah, tentunya saya juga selaku Ketua RW, karena kalau Ketua RW partainya banyak. Jadi partai apa itu silakan aja saya di tempat saya. Gitu. Aspirasi apa ini Pak RW yang dititipkan ke Bu Enda? Yang harus Bu Enda perjuangkan? Yang tadi? Ya tadi ada beberapa masukan langsung. Ya. Dan juga nanti mungkin RT-RT akan membuat aspirasi. Tadi yang langsung itu apa aja? Masalah drainase. Apalagi? Juga masalah banyak juga sih sebetulnya. Kalau posyandu? Apa? Posyandu kita alhamdulillah. Apa? Mau juara mulu. Aspirasi apa nih yang dititipin Bu Enda? Mungkin yang kita pengen kan nanti aspirasinya. Karena kan zamannya udah modern. Laptop. Oh iya. Ya, kita karena taruna juga membutuhkan itu. Laptop. Ya. Ya, Pak RW makasih banyak atas waktunya. Tanggapannya dengan resesnya Bu Enda yang diadakan di sini sebagai anak Karang Taruna gimana nih? Ya, sebelumnya makasih banyak dari kita dari Kantar RT 04 RW 05. Makasih udah Bu Enda buat datang ke sini ngasih apa yang membuat apa? Ya, aspirasi. Harapannya aspirasi apa yang bisa diperjuangkan oleh Bu Enda untuk anak-anak Karang Taruna? Nge-support kita lah buat yang menunjang semua kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan Qatar. Kenalin dong satu-satu namanya siapa? Saya Alicia Bettina. Saya Nabila. Ya, semuanya buat Qatar RW 5, makasih ya. Cang, kenalin diri dong Cang. Namanya siapa nih Cang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cang Firman. Kebetulan di Kementerian daerah Depok
kasih buat Bu Enda yang hadir proses di lingkungan RT aneh nih, RT 4, RT 5. Alhamdulillah, makasih banyak. Apa nih Cang, titipan atau aspirasi masyarakat yang nantinya tadi disampaikan supaya Bu Enda perjuangkan? Aspirasi sih kita semua yang hadir ya, terutama para dewan, alhamdulillah kan sudah bisa hadir kemari, apalagi Bu Enda ada reses nih sini. Makasih banyak. Kita senang banget, alhamdulillah, karena merhatiin lingkungan kita, terutama banjirnya nih, banjirnya dikit lagi. Kemarin-kemarin udah dicor, udah dirapihin, debit air masih berkurang, yang pertama yang provinsi ya, yang belum bisa diurus sama mungkin pemerintah atau apa. Nanti Bu Dewan bisa bantu mungkin aspirasi Bu Dewan. Itu tadi banjir aja ya? Sama ya kegiatan-kegiatan kepemudaan Bapak ini. Kemudian Bu Dewan bisa bantu, karena kan sedikit mereka nih anak muda generasi kita nih. Kemudian nanti Bu Dewan bisa mendekati. Kang Firman, makasih banyak atas waktunya. Bunda, hari ini mengadakan kegiatan apa nih, Bun? Alhamdulillah, hari ini proses keberapa teman-teman? Empat. Proses keempat kalinya, sesuai dengan nomor kami, nomor 4. Hari ini jatuh cinta kepada RT 4, RW 5, Kelurahan Delta Jaya, yang digawangi oleh Pak RW Daya. Dan luar biasa, begitu mau proses hujannya sangat dan banjirnya kemana semata kaki ya. Tapi alhamdulillah begitu reses dimulai, begitu aspirasi dimulai hujan, begitu selesai perang kembali. Bunda, apa aspirasi apa yang udah diserap oleh Bunda nih Bun, yang nanti akan Bunda perjuangkan? Di tahun-tahun kemarin di Kelurahan Tirta Jaya ini sudah banyak aspirasi bunyinya selama 3 periode ini. Alhamdulillah hari ini di RT 4, RW 5, Kelurahan Tirta Jaya, ibu-ibunya pengen dibeliin marawis. Tapi segera gak mau pakai aspirasi, pakai Bu Enda pribadi katanya. Jadi mohon doanya ya Bu, mudah-mudahan Bu Enda banyak rezekinya. Ya. Ada juga tadi minta dibeliin seragam untuk pengurus RT katanya. Ya sudah, Bapak doain Bu Enda nanti banyak rezekinya, segera dibikinin juga biar semua. Kalau anak Karang Taruna Bun, apa yang disampaikan ya Bun, aspirasinya? Kebetulan anak Karang Tarunanya kan masih gadis-gadis gitu ya, cantik-cantik maksudnya, nanti aja katanya mau ke rumah Bu Enda silahkan. Kalau ini Bun, RT lah yang di ini di Tirta Jaya berapa nih Bun? Tirta Jaya insya Allah sekarang ini akan dibangun kalau nggak salah itu 8 hingga 10 seperti tadi laporan dari Bapak Ketua RT Bahruji. Alhamdulillah segera akan dibangun 8 atau 10 kan? 10 untuk keluarga RT. Dan mohon doa restunya Bunda Edan nanti akan kembali berjuang di 2024 nanti dengan nomor 14 RT. Bunda, makasih.